Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di channel YouTube Brian Explorer. Di episode siang hari ini Brian Explorer lagi ada di depan rumah, tepatnya ada di Jalan Raya Pasar Minggu Palimanan. Ini kita ada di seberang halte pasar bus Pasar Minggu. Jadi di episode siang hari ini, hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, Brian Explorer bakal ikut jalan sama mobil bus yang belum lama ganti unit menjadi SR3. Laksana ya teman-teman. Ada yang tahu gak nih Brian Explorer bakal ikut sama mobil apa? Yuk kita terus ya videonya sampai selesai. Ya, jadi Brian Explorer ada di sini nungguin mobilnya jam 14 lebih 40 menit ya, atau setengah 3 menjelang sore hari nih. Jadi mobilnya jam segini bakal melintas di daerah Palimanan arah ke Cirebon Sindang Laut. Ini nanti mobilnya start dari Sindang Laut jam setengah 6 sore. Jadi Brian Explorer bakal ikut ke Sindang Lautnya terlebih dahulu. Oke, sahabat Sampurna, arah ke Cirebon Terminal. Nah ini dia teman, mobilnya datang ya, Bhinneka Jalinang. Anten. Ini dia teman-teman, supirnya yang paling ganteng di PU Bhinneka ada sang jagoan kita dari Jalinang 01, A.A. Anton. Ini masih ada beberapa sewa. Yuk ikutin dulu ya videonya. Kita baru naik nih di Bhinneka Jalinang. Kita bakal menuju ke Sindang Laut. Ini dia, mantap banget teman-teman dengan telolet busurinya. Ini mobilnya masih empuk banget, pokoknya nggak ada kriet-krietnya sama sekali. Ini dia, ketemu sama jaringan Jarjaya di daerah Barpan. Itu salah satu artis Pantura juga yang sudah memakai telolet busuri. Melintas di depan garasi dari PU Sahabat Prima Abadi. Ini kita udah masuk di pleret ya. Oke teman-teman, jadi saya mencoba duduk untuk di kursi penumpang ya. Ini keren banget kursinya, dan jarak antar kursinya juga masih sangat longgar ya untuk mobil bus AC Cirebonan. Ini settingannya lumayan mantap. Jadi di sini juga ada buat port USB untuk ngecas HP. Ini dia nampak. Nah, ini nampaknya bakal pergantian kru ya. Jadi dia teman-teman, drivernya udah ambil alih kemudi menggantikan Anton. Hari ini temanya kaos warna kuning. Dan itu dia AA Antonnya. Udah turun. Oke
penumpangnya masih lumayan banyak teman-teman. Nampaknya ini tujuan yang ke arah Sindang Laut ya. Keren banget ini. Bhinneka Jalitang. Ya oke teman-teman, jadi ini mobilnya sebelum ke arah Sindang Laut di Jalan Brigjen Darsono, Kota Cirebon. Ini ngepom dulu ya, nyolar. Ini biar langsung jos nanti ke Sindang Lautnya. Ini krunya udah ganti sip yang bertugas untuk sore hari ini, episode malam Seninan. Ada AA Ganyong dan juga Ang Bow ini. Ang Bow gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Belum salim, alhamdulillah ketemu lagi sedulur lawas. Aduh, tambah gembleng pak ya zaman kinki ya. Iya cah, lagi usum. Dan ini dia salah satu driver fenomenal di PO Bhinneka. Ini terkena lari mosak masiknya teman-teman. Kita bakal review secara jelas nanti ketika di terminal Sindang Laut ya teman-teman. Karena di sini kurang lama untuk proses berhenti ataupun kita reviewnya. Jadi nanti aja di terminal Sindang Laut. Yuk ikutin terus ya videonya. Kita akan melintasi terminal Harjamukti Cirebon nih teman-teman, sebentar lagi ya. Ini kita nyampe di terminal Harjamukti jam 15.40 menit atau ba'da asar setengah 4, lebih 10 menit ya teman-teman. Jadi busem-busem nasi. Masih di atas pangkat dulu. Assalamualaikum. Ya oke teman-teman, kali ini kita melintas di kolong rel kereta yang salah satu jari ikonik ataupun ciri khas mobil yang melintas di daerah Sindang Laut nih. Ini kita pakai bodi SR2 Laksana. Enggak mentok ya di sini ya. SR3 teman-teman. Jadi katanya kalau misalkan mobil SHD mah atasnya suka nyerempet nih. Kalau SR3
HDD itu masih bisa lolos. Ya oke teman-teman, kali ini Brian Explorer baru banget nyampe di terminal Ciledug, Jawa Barat. Ini mobil Bhinneka Jelitang nyampe sini jam 17 lebih 26 menit ya teman-teman. Ini kita bakal sedikit review lebih dekat karena tadi belum sempet ya. Ini ada AA Hebrin nih. Ini baru nyampe mobilnya, disiram-siram dulu wajahnya biar kembali glowing. Glowing. Ya kayak Mas Bob glowing ini. Nah, ini dia teman-teman untuk krunya. Jadi untuk mobil ini belum lama ya, baru rilis sekitar 2 minggu yang lalu atau sekitar 10 harian. Ini salah satu artis di jalur Sindang Laut, Ciledug, Cirebon, Merak. Udah full strobo, udah variasinya juga keren banget nih teman-teman. Ini dia ciri khas dari Jeliteng. Variasinya nempel di bodi, dipasang miring, dan ada tulisan AA Anton, sang Kapten Jet Darat ya. Kita bakal lihat untuk review interiornya, dari seat, tampilan dalam. Yuk kita sambil lihat ke dalam.
Oke, inilah dia tampilan Jaliteng 01 AA Anton nampak dari sisi belakang. Ini mobilnya kece banget teman-teman, SR3 dari Laksana terbaru dengan mesin Hino RK280. Ini salah satu artis untuk di jalur Sidang Laut. Ini dia mobilnya dengan background tulisan Terminal Ciledug Jawa Barat. Kece banget, unit SR3 Bhinneka Sangkuriang Jaliteng. Ini dia teman-teman untuk sopir yang malam ini Liga Malam Senin episode Malam Senin Mr. Guy. Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 ada Mr. Guy ini teman-teman. Gimana kata-katanya untuk semua langgan Jaliteng? Hari ini semangat, jos terus Jaliteng, tidak ada kata mundur. Jaliteng, jos terus, tidak ada kata mundur. Ini salah satu mobil Bhinneka yang paling difavoritkan di jalur Merak ya, dengan tujuan akhir Sindang Laut, Terminal Ciledug. Ini saya coba mau cari toilet teman-teman, nyampe sini pengen ke kamar kecil. Kita coba ke sana, lihat sebentar, sekalian nyari toilet. Oke teman-teman, kita sambung lagi videonya. Jadi kita bakal melihat lebih jelas nih untuk unit Jaliteng. Ini dia. Di awal masuk kita bakal disambut oleh lampu biru yang membuat mobil terlihat lebih elegan nih teman-teman. Dan ini dia untuk tampilan seatnya, memakai konfigurasi seat 23 dengan total 56 nih teman-teman. Jadi di ruang penumpang ini ada sekitar 50 kursi, dan di belakang di smoking room atau smoking area itu ada sekitar 6 kursi teman-teman. Nah ini mobilnya masih baru banget, dan tentunya ini bisa reclining seat ya. Ini ada satu penumpang. Mangga, mobilnya akan segera diberangkatkan. Dan barangkali teman-teman butuh jadwal Jaliteng, silahkan bisa screenshot aja. Bisa sambil WhatsAppan, bisa sambil juga lewat media sosial. Dan ini mobilnya diberangkatkan jam 17 lebih 58 menit ya, jam 6. Ini mobilnya keren banget teman-teman. Kita coba duduk di kursinya. Jadi ini masih ada space ya, sekitar segini. Untuk saya yang tinggi sekitar 172, masih enggak mentok dengkulnya. Begitupun di sebelah kanan, dipasang sekitar 10 baris. Ini masih lumayan jauh atau lega. Nah ini dia teman-teman, sekarang zamannya media sosial, zamannya WhatsApp. Jadi bisa booking lewat nomor mobil nih. Ini kru yang bertugas, ada Ang Bo, sedang melakukan reservasi kursi yang udah di booking. Jadi penumpang bisa langsung tinggal naik. Hari ini udah full seat teman-teman, luar biasa. Malam Senin pokoknya. Ini sang artis Sindang Laut. Dan begini nih, keren banget ini nampak tampilan kabin ataupun kemudinya nih, dengan Mr. Guy yang bertugas malam ini dari Ciledug jam 6 sore. Kita nanti bakal melintas ke daerah Pabuaran, Karangsembung, kemudian jos ke arah Terminal Harjamukti dan Palimanan. Oke, kita bakal sambung lagi videonya. Tonton terus video ini sampai selesai, karena ini masih baru setengah main katanya, bakal kita lihat perjalanannya. Nah ini dia teman-teman, salah satu
seat atau kursi yang sudah di booking. Ini ada atas nama Jack, naik dari Palimanan. Terus ke sebelah sini ada Aida nih, Klangenan. Kita lihat ke sebelah sini ada juga atas nama Jimmy, dua kursi langsung, suami istri nampaknya ini, naik dari Kanci katanya. Sebelah sini ada Jamudin, Palimanan, dua kursi juga. Sebelah sana juga ada, sebelah sana juga ada. Gak bakal saya review satu-satu karena terlalu banyak ya, nanti sampai ke sana yang lain juga lagi ditempelin. Ini kita udah di daerah mana nih? Udah nyampe di lampu merah Pabuaran, teman-teman. Ini salah satu ikonik untuk jalur Sindang Laut Ciledug ya. Nah ini dia, ada yang naik satu dari sini Pabuaran. Ya, oke teman-teman. Jadi kali ini kita udah nyampe di Kanci. Nampak ada dua penumpang yang tadi sempat reservasi lewat telepon ataupun WhatsApp. Ini terlewat, teman-teman. Jadi tadi kayaknya si penumpang nunggunya di sebelah kanan. Ini kita mau ke Terminal Harjamukti, belok ke kiri ya. Ini katanya sewanya lagi ngejar. 9.14 kita di Kanci. Nah ini dah, kita udah nyampe di depan Terminal Harjamukti. Penumpangnya udah lumayan, teman-teman. Ini nanti nyampe Palimanan biasanya udah KPS ya, kurti sesuai sewa. Dan ya teman-teman, ini mobilnya nampak tampilan dari luar. Jaliteng Via Cipali 19.25, 7:30 ya, di depan Terminal Harjamukti Cirebon. Nah ini ada momen, teman-teman. Gak tahu sengaja apa gak disengaja, ini kondekturnya sampai ketawa-ketawa. Ini krunya lagi bersihin mobil, karena tadi di ruang penumpang sempat bau. Saya sensor, tapi nggak mau disensor, agak bau EEA. Dan ini lagi dibersihin. Masih belum tahu penumpang yang mana. Kita coba bersihin aja nih, biar tetap nyaman. Pakai sunlight dan juga kopi. Yuk kita naik lagi, teman-teman, dari belakang nih. Dan ini dia, kita udah ada di kabin belakang.
luar biasa. Ini gak tahu kenapa teman-teman, saya jadi agak sedikit flashback. Ingat dulu waktu masih kecil, suasananya ngetem di Sleepy mirip kayak gini nih. Jadi mobilnya parkir sambil nungguin penumpang. Nah itu sebelah sana ada sahabat Lowo teman-teman, baru nyampe di Cirebon, Kang Graksan. Jam 8 pas. Ini mobil tengah malam nih teman-teman, dari Cirebonnya nanti berangkat lagi. Lowo. Nah ini kita udah nyampe Jalan Raya Plumbon teman-teman. Ini penumpangnya udah mau full seat. Ini kita udah nyampe daerah Klangenan teman-teman. 1 kilometer sebelum Pasar Minggu Palimanan. Ini ada yang naik. Ini dia, kita udah sampai di Palimanan dan Brian Explorer bakal pamit di sini karena nggak bakal bablas ke Merak ya teman-teman. Next time kita bakal ikut trip dengan mobil baru ini karena ini besok kita kerja, jadi bagi-bagi waktu. Oke teman-teman. Nah ini ya teman-teman, mobil Bhinneka Jaliteng ya udah sampai di Palimanan. Dan ternyata ini ada artis dari Bhinneka Gaber. Edan. Ada Mang Bewok. Apa tuh nama Facebooknya? Rada angel soalnya guys. Ada. Salaman di kecil lah, pura-pura nembel ketemu. Kang Bewok kubur anjel. Kang Bewok kubur anjel teman-teman. Ini dia salah satu artis dari Bhinneka Gaber. Mana mobil eh? Mobilnya Purpal. Purpal ya, malam gak Seninan. Iya, gak pernah kasih. Ini dia teman-teman, gak sengaja ketemu sama Mang Bewok. Ini kita Jaliteng, udah lumayan nih sewanya. Alhamdulillah malam Senin. Ini juga mau pada masuk semua. Nah ini dia, Mang Bewok akan membantu untuk mengambilkan bangku tengah. Mas Odik, baru ketemu lagi, sehat. Ketemu Brian Explorer, alhamdulillah panjang umur. Masih, alhamdulillah Mas Odik. Belum. Ini dia, kita sambil lihat ke sini teman-teman. Waduh mantep Mang Bewok, masuk YouTube, masang bangku bakso, luar biasa. Dan oke teman-teman, mungkin Brian Explorer akan mengakhiri video ini. Ini terima kasih banget untuk kru Bhinneka Jaliteng, buat Angbo. Sehat-sehat terus untuk semua kru Bhinneka Jaliteng. Sing selamat, sing berkah, sing mulus rahayu. Ini mobilnya akan melanjutkan perjalanan ke daerah Jakarta, Tangerang, Serang, Merak, Cilegon. Dan ini masih menunggu jam keberangkatan. Sebentar lagi akan diberangkatkan nampaknya. Ini dia teman-teman, saya sekali lagi senang banget sama unit ini. Unit yang sangat luar biasa, sewanya juga sangat luar biasa. Ini udah banyak banget langgan-langgannya, nyampe Palimanan udah KPS, kursi sesuai pas sewa ya. Wok, nah, kata-kata ini kata-katanya. Kata-kata dulu Mang Bewok. Kata dulu, ntar naik dari teng si Pali tuh, mobilnya baru. Om, pelaksana tolongan om. Mantap Mang Bewok, ini saya Bang Bewok. Basuri, Om Bayong, Basuri. Saya nggak sengaja ketemu sama artis Bhinneka Lovers, ada Mang Bewok. Dan ini krunya udah siap-siap, mobil akan diberangkatkan ke arah Merak. Terima kasih ya semuanya untuk kru Bhinneka Jaliteng, AA Genyong, AA Herbie,
Kang Bo dan semuanya. Siap, hati-hati. Hati-hati di jalan. Mantap banget ini. Ini dia Bhinneka Jaliteng. Kapten Jet Darat AA Anton meninggalkan Palimanan. Oke, thank you semuanya. Mang Bewoknya pamit teman-teman. Hati-hati Mang Bewok.